warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi manaqibuhu wa fadailuhu wa mahasinuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan adada kulli hajarin wa madarin wa hasar. Amma ba'du fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadis aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang banyak hadir di tengah-tengah kita, Ki Haji Abdullah Syafi'i, Ketua MUI Kalimantan, guru kita Ustaz Mulyadi, Ustaz Afifuddin, Ustaz Abdullah Habib, Ustaz Zainul Sofa, Ustaz Agus Haji, dan juga Ustaz Yahya, banyak sekali guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dijaga kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus mengayomi, menuntun, dan membimbing kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Panitia pelaksana Isra wal Mi'raj Musalla at-Tahiyah, remaja-remaja kita mudah-mudahan semuanya dijadikan rijalul ghadab, pemimpin-pemimpin Islam di masa mendatang. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat dan dijadikan hamba-hamba Allah yang penuh dengan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Mukjizat Nabi itu banyak. Di dalam kitab Jawharatul Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, wa mukjizatuhu katsiratun ghurab, minha kalamullahi mukjizul bashar. Mukjizat Nabi itu banyak sekali. Salah satunya adalah di mana kita semuanya kumpul di majelis yang mulia ini, di musalla yang barakah ini, adalah peristiwa yang dikenal dalam sejarah Islam dengan nama peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah sejarah
sejarah di dalam kehidupan manusia, satu-satunya manusia yang mengadakan perjalanan amat sangat jauh namun amat sangat cepat adalah perjalanan yang dilakukan oleh Sayyidul Wujud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Isra saudara terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi umurnya Nabi ketika itu 52 tahun jalan. Itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Isra secara bahasa maknanya as-sayru fil lail. Jalan di malam hari. Bila ada kita nih jalan dari rumah menuju musala at-tahiyyah, ini namanya disebut di dalam lughat namanya Isra, jalan malam. Mi'raj namanya secara bahasa alat naik. Aroja yang merujuk, kata Qiyadullah Syafi'i, isim alat. Aroja yang merujuk, muruja, bahwa arijun wadaka ma'rujun, okruj, la ta'ruj ma'rujun, ma'rujun, mi'raj. Mi'raj artinya alat naik, tangga naik, naik. Itu secara bahasa. Namun saudara, Isra yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub, Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram, yakni dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang jaraknya 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Ini perjalanan ini dilakukan di dalam kaul yang masyhur, malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Ini Isra. Jadi Nabi jalan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saudara, ini perjalanan kata Mut'im bin Adi, kunna nadriyu akbadal ibil mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Wahai Muhammad, kata dia, kami unta pakai kami cambuki itu paling sohor 1 bulan nyampe ke Baitul Maqdis. Itu berangkat, pulang 1 bulan, 2 bulan. Itu namanya Isra. Famun kiruhu kafir. Orang yang tidak percaya terhadap Isra-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu detik itu juga keluar dari Islam. Sebab nasnya soleh, dalilnya jelas tanpa perlu takwil takwil. Adapun mi'raj naiknya sang Nabi dari bumi ke langit, jarak bumi ke langit kata Imam Ibnu Abbas tercepat 500 tahun. Jadi dengan 7 langit 3500 kali 2 7000. Tapi bukan ke langit doang, ke Sidratul Muntaha, ke Raf-Raf, ke Mustawa, ke Raf-Raful Akhdar, Aras, Hadiratul Qudus. Jadi
lagi sesudah Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi naik langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi masalam. Naik langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris. Naik langit kelima, jumpa Nabi dengan Nabi Harun. Naik langit keenam, Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi naik langit ketujuh, nyampe ketemu dengan Nabi Ibrahim. Terus Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sampai situ malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani. Wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum. Masing-masing orang punya kelasnya. Saya sampai sini tidak bisa. Terus Nabi dari situ ke Mustawa, terus dari situ ke Rafrah, terus dari situ ke Arash, terus ke Hadiratul Qudus. Ini makom yang menunjukkan seluruh makom nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa yang berjumlah 124.000 orang. Semua makom mereka kelasnya dilewati oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sebagai dalil bahwa Nabi ini Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi Isra Mi'raj itu saudara, agar mudah kita mencerna, agar mudah kita mengingat, Isra ini adalah perjalanan horizontal. Sementara Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Itu perjalanan Isra wal Mi'raj. Kalau mau digambarin biar kita mudah mengingat, Isra Mi'raj kayak begini saudara. Ini namanya Masjidil Haram. Nabi jalan aja sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit. Ini namanya disebut logo Isra Mi'raj. Jadi ini Isra, ini namanya Mi'raj. Tidak mau kampanye. Saya mau nerangin Isra Mi'raj. Biarin guru-guru kita aja urusan kampanye. Saya mau nerangin Isra Mi'raj. Jadi Isra itu jalannya Nabi dari Mekah menuju Palestina. Mi'raj naiknya Nabi dari Palestina ke langit. Jadi yang kayak begini ini namanya logo Isra Mi'raj. Ini begitu. Isra enggak kampanye, enggak urusan kampanye yang lain. Saya begitu. Kita mati Isra Mi'raj saja setuju enggak? Pokoknya Isra Mi'raj nomor satu setuju enggak? Urusan pilpres mau biarin nomor. Kita enggak ngomongin kampanye. Urusan kita Isra Mi'raj. Saudara-saudara sekalian, adapun mi'rajnya Nabi, wa munkiruhu fasik. Orang kalau tidak percaya kalau Nabi naik ke langit dengan jasad dan ruhnya, tidak kafir. Sebab ada sebagian ulama Islam yang mengatakan Nabi mi'rajnya ruhnya doang, lewat mimpi. Ada, walau mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Isra Mi'raj itu pada malam itu juga dengan ruh dan jasadnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya tidak mau panjangkan peristiwa yang terjadi dan terekam oleh Rasulullah dari perjalanan yang cepat walaupun jauh dengan ingatan Rasulullah yang luar biasa hebat. Tapi yang kita mau bedah adalah surat Isra ayat pertama saja yang oleh guru kita Ustaz Yahya kita baca. Kata beliau tadi saya dengarin
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi? Tidak, pertama, subhanalladzi asra bi khalqihi. Kedua, tidak Allah nyatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tiga, kenapa Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi nabiyyihi? Empat, kenapa Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi rasulihi? Padahal hamba yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat saudara, bapak ibu kaum muslimin, wal muradu bihadzal abdi fi hadhil ayat huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Kenapa Allah tidak menyatakan maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad? Kenapa Allah tidak menyatakan maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan makhluk Allah? Kenapa Allah tidak mengisrami Allah, tidak menyatakan maha suci Allah yang mengisrami Allah nabinya Allah? Kenapa Allah tidak menyatakan maha suci Allah yang mengisrami Allah rasulnya Allah? Kenapa ini ayat lebih diabadikan oleh Allah? Ada rahasia apa ini sampai Allah nyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi? Saudara, sebab ini yang lebih mudah untuk kita cerna, untuk menyambungkan kalamnya DKM Musholla At-Tahiyyah. Saudara-saudara, kata Allah, maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba, hamba, hamba Allah. Pertanyaannya, Nabi Muhammad ini hamba Allah bukan? Halo, Nabi Muhammad ini hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan kita yang hadir di Musholla At-Tahiyyah ini, hamba Allah bukan? Kita semua ini hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata? Kata kita. Namanya ngaku mah. Ngaku-ngaku dan diakui sama apa beda? Halo, sama apa beda? Tinggian mana? Diakui. Jangan-jangan kita ini belum hamba Allah. Sebab saudara, ada makhluk Allah, ada hamba Allah. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Bukan. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Halo, Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Iblis makhluk Allah bukan? Bukan. Iblis makhluk Allah bukan? Hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Kenapa?
Kenapa? Membangkang. Membangkang. Jadi makhluk Allah dan hamba Allah itu beda. Seperti bedanya Nabi dan Rasul. Kalau kata Kiai Abdullah Syafi'i, namanya umum khusus mutlak. Kalau dikata Nabi, belum tentu Rasul. Kalau dikata Rasul, udah pasti Nabi. Kalau dikata hamba Allah, udah pasti makhluk. Kalau dikata makhluk Allah, belum tentu hamba Allah. Jangan-jangan kita ini masih makhluk Allah yang pengen dimi'rajkan menjadi hamba Allah. Saudara, orang Karang Tengah ini suka kondangan enggak? Halo, suka kondangan enggak? Biasanya orang Karang Tengah ini kalau ditanya dipelototin apa dijawab biasanya? Halo, saya rada kurang dengar. Biasanya dipelototin apa dijawab? Suka kondangan enggak? Kalau kondangan biasanya pakai bajunya sekenanya apa milih-milih? Oh, sekenanya apa milih-milih? Kalau sholat pakai bajunya sekenanya apa milih-milih? Hamba Allah kayaknya belum. Kalau sholat sekenanya pakai daster bolong jadi ada nggak bu yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang kudung mana ini? Aduh, kita ini jangan-jangan masih makhluk Allah, belum jadi hamba Allah. Tandanya kalau buat kondangan pakai bajunya milih, kalau buat sholat, milih-milih atau sekenanya? Milih-milih dari jam 11, mana ya baju yang buat sholat dohor ini, yang mana pakai begitu-begitu? Milih-milih atau sekenanya? Wah, ini namanya masih makhluk. Oh, belum hamba, belum. Kalau kemudian kita malam ada bola, ada MU dan bola jam 2, mainnya jam 2 pagi, dia main bola, kita tungguin dari sore, ternyata molor mainnya 2:30, baru main, baru 15 menit itu main, ngantuk kita punya mata, ngantuk. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi kira-kira? Halo, kita matiin TV-nya apa bikin kopi kira-kira? Biar apa? Biar meneng. Kalau kita baca Quran baru seain muam, kira-kira soda Allah apa bikin kopi? Halo, ini yang benar nih. Bikin kopi atau soda Allah? Kenapa? Jadi tinggian TV, tinggian Quran. Hamba Allah belum, masih makhluk. Kalau buat Quran, Allah suruh ngerti. Mata gua ngantuk, Allah juga paham.
Tapi kalau buat TV, enggak. Allah juga paham gua ngantuk, enggak. Dipaksa untuk melek. Kayaknya belum hamba Allah. Masih makhluk Allah. Belum. Belum. Bapak ibu saudara, kalau kita punya duit 50 ribu, 50 ribu dibawa no ke Indomaret, 50 ribu, gede apa kecil kira-kira? Gede apa kecil? Bocah. 50 ribu dibawa ke Indomaret, Pak. Gede apa kecil? Kecil. Kalau dibawa ke kotak amal musola at-tahiyat, gede apa kecil? Gede. Hamba Allah belum. Belum 50 ribu kalau dibawa ke mall, kalau dibawa ke kotak amal majelis, itu yang berubah angka duitnya apa artinya? Angka duitnya. Yang berubah angka duitnya patinya. Hamba Allah belum, masih makhluk Allah, belum hamba. Ada yang muter aja remaja mintain bantuan buat maulid, ngomel-ngomel. Ada enggak? Ada. Saking gedenya hamba belum, masih makhluk Allah. Biasanya waktu mati mana ini? Harta takwa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita di dompetnya ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, ada kotak amal Jumat tuh lewat, kira-kira yang mau dimasukin yang mana kira-kira? 100 ribu, luar biasa. Nih dompetnya ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, ada kotak amal Jumat lewat, yang dimasukin yang mana kira-kira? Hamba Allah belum kayaknya, masih makhluk Allah. 2 ribu yang masuk, tapi 2 ribu juga masih ngisi kotak amal, masih bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duit 2 ribunya ada 100 lembar di dompetnya. Ada 100. 99 lembar aku dibagi dari temennya yang kerja di BI, karena tinggal di komplek keuangan, kerjanya di BI. 99 lembar kaku, yang satu lecek. Ada kotak amal lewat, yang dimasukin yang mana? Hamba Allah belum. Pantes ganjarannya orang Karang Tengah lecek. Itu pengurus masjid ngitung duit dari Jumat sampai asar belum kelar. Dikata ini banyak, ini banyak, ini begitu. Bukan banyak, puyeng pengurus masjid.
dibuang amal jamaah. Enggak dibuang, dibuka takut robek. Apa enggak nyusahin kayak begini? Ada enggak yang model begitu tuh? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa bukan bi khalqihi? Memang makhluk rendah maqamnya, saudara. Ini orang Karang Tengah suka jalan-jalan enggak? Halo, suka jalan-jalan enggak ini? Suka. Kemana yang jauh? Kemana? Katanya mau ke tetua. Pasar Jumat. Kemana jalan-jalannya? Guci, oh guci. Guci. Kemana lagi? Bandung. 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 Masih dekat? Yang jauh ke Musola At-Tahiyah. Ada orang rumahnya jauh dengan Anyer, Sabtu Minggu ke Anyer, nyampe ke Guci, nyampe Puncak, nyampe. Nempel kadang rumahnya dengan Musola At-Tahiyah, orang nyampe. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Yang mana orangnya? Enggak datang. Hamba Allah belum, masih makhluk. Jadi ternyata jalan yang jauh itu menuju musola atau ngajinya malam apa aja ini? Malam Selasa. Biasanya kalau ngaji serame ini nih, iya alhamdulillah. Jalan-jalan itu musola sampai kayak begini ngaji. Saudara-saudara sekalian yang ini, kenapa Allah tidak nyatakan subhanalladzi asra bi khalqi? Ternyata kelas makhluk dan kelas hamba itu beda. Oleh karenanya tidak dipilih redaksi subhanalladzi asra bi khalqi, tapi dipilih subhanalladzi asra bi abdi. Lagi makhluk aja saudara berkelas. Ini makhluk Allah. Kita singkat, makhluk Allah ada dua. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Makhluk Allah yang najis, kita ambil contoh anjing saja. Ada orang punya anjing, pagi dikasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, kasih makan terus 3 bulan saja. Kira-kira anjing itu nurut gak sama yang punya? Nurut gak? Kenapa nurut? Makan. Kenapa nurut? Mengerti balas budi. Anjing itu binatang yang mengerti balas budi. Ini orang sudah baik sama saya, ngasih makan sampai 3 bulan, sudah seharusnya saya nurut sama dia. Itu anjing. Yang menjadi pertanyaan kita, bapak, ibu, saudara, kaum muslimin, Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Bertahun-tahun. Udah berapa tahun bang dikasih makan sama Allah? 40 tahun. Ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun, betul nggak? Kalau kita ambil
sampai ndak nurut sama Allah. Kaya-kayanya sama anjing masih tinggian. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Anjing aja nurut sama yang nasi makan. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, illam tuhsin dhannaka bihi li'ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li'ajli mu'amalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wahal awadaka illa hasan. Jangan sampai kita sama anjing aja masih tinggian. Anjing aja dikasih makan 3 bulan nurut. Masa kita enggak mau nurut sama Allah? Sebuah kerugian. Moga-moga Allah mengerjakan kita dari kelas makhluk menuju kelas hamba Allah. Amin ya Rabbal. Contoh ayam. Ayam aja. Tahu ayam enggak? Baik. Ini ayam hidup-hidup masuk musala at-tahiyah. Boleh enggak oleh pengurusnya? Halo, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa enggak? Kotor. Karena musola at-tahiyah pengurusnya ngadain maulid nabi bikin nasi uduk ayam goreng dibawa ke musola, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Udah mati. Ternyata ayam hidupnya tidak ke musola. Udah mati baru injak musola. Kita enggak ngomongin orang. Orang suka kesinggung. Kita mau ngomongin makhluk Allah aja. Yang namanya ayam. Ayam hidup-hidup masuk musola, boleh enggak? Karena bikin maulid, bikin nasi uduk ayam goreng. Bawa ke musola, boleh nggak? Kenapa? Udah mati, ayam hidupnya tidak injak. Kalau udah mati baru apaan? Ayam. Jangan ngomongin orang. Enggak boleh. Kalau muslimah mesti di hatinya ada iman, betul kan? Ada 2 opsi orang punya iman. Mesti dekat dengan masjid, dekat dengan musola, tinggal disuruh pilih. Apa ke musola at-tahiyahnya pengennya jalan sendiri, apa pengennya dianterin? Dianterin. Orang 4. Maka kita mumpung kuat kakinya, musola kita dekat dengan mengadakan peringatan Isra Mi'raj, maka kita harus makmurkan musola kita ini. Insya Allah Ta'ala. Ini yang penting. Sebab ngomongin Mi'raj adalah ngomongin ibadah. Ibadah paling tingginya ibadah tidak lagi, tak lain dan tak bukan adalah sholat. Kata Sayyid Bakri Sato di dalam I'anatut Thalibin, wa afdalul ibadatil badaniyah as-sholatu fa furuduha afdalul furud wa sunanuha afdalus sunan. Itu betul. Ibadah yang paling tingginya ibadah sholat.
Ini kelas makhluk. Ayam aja begitu. Kambing sama binatang halal. Hidup-hidup kambing masuk musola taya, boleh gak kira-kira? Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing masuk musola, boleh gak? Kenapa? Udah mati. Hidupnya kambing tidak injek musola, udah mati baru ke musola kambing. Jangan ngomong orang. Ini hal yang paling penting buat kita memperingati Isra wal Mi'raj. Sudah dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di antara nabi yang mengerti bahasa binatang. Bahasa binatang itu paham Nabi Sulaiman. Adzan dari dulu bukannya baru. Nabi Sulaiman sholatnya asar saja. Sehari semalam cuma asar. Itu Nabi Sulaiman dan umat. Dengar adzan asar. Adzan itu orang yang lagi di sawah, lari-lari dengar adzan. Lari-lari di sawah, yang di kebun, lagi nyiramin kembang, pada lari. Ditanya tuh oleh anaknya sapi, loncat dia melihat orang lari ke ibunya. Kata anaknya nih, pas loncat di pundak ibunya, kata anak sapi, "Ibu, itu ngapa itu orang pada lari-lari?" Dia jawab, ibu sapi ini mengatakan, "Itu umatnya Nabi Sulaiman mendengarkan adzan." Apaan adzan? Adzan itu panggilan sholat. Oh, anak sapi paham bahwa adzan itu panggilan sholat. Dia turun. Tidak lama lagi komat. Pas komat baru tuh pada lari-lari, tambah kencang orang. Biasa tuh seorang suami ditegur, bangku datang, baru juga adzan berisik amat terbang komat. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Nggak datang. Nasehatinya susah kalau nggak datang sekali. Pas dengar komat orang pada lari-lari, itu anak sapi loncat lagi di pundak ibunya. Dia nanya, "Bu, itu ngapa orang pada lari kenceng?" "Udah komat." "Apa komat?" "Waktunya sholat mau dimulai." Apa itu sholat? Sholat as-silah bainal abdi wa rabbi. Sholat itu hubungan hamba dengan Tuhan. Kata si anak sapi ini, mendengar penjelasan ibunya, dia usul, "Bu, ayo kalau begitu kita sholat." Kata anak sapi, tertarik bahwa sholat hubungan hamba dengan Tuhan. Sang ibu sapi lalu tersenyum. Dia bilang sama anaknya, "Anakku, kita ini bukan hamba Allah. Kita ini makhluk Allah, bangsanya bangsa sapi. Yang ono disuruh sholat mau bangsa manusia. Yang disuruh sholat bangsa bangsa, kalau kita mah bangsa sapi. Kalau bangsa sapi mah tidak, kita nggak mau ngomongin orang, kita ngomongin makhluk Allah namanya sapi.